Yo guys, welcome back again with Maulana XP di sini. Kali ini aku bakal lanjutin lagi nih guys petualanganku di game Valheim di server Baragajul. Recap kemarin kita udah ngebangun desa, maksudnya kayak balai desa gitu, walaupun belum rapih atau kayak gimana. Dan hari ini aku niatnya pengen ngebangun ini guys, ngebersihin atau ngedetailing si balai desanya dan ngebangun rumahku sendiri, kayak kalau nggak pondok lah buat satu orang doang. Jadi kita tuh intinya ada balai desa dan sekitar lainnya ada perumahan-perumahan gitu. Oke, kita lihat nih balai desanya sudah jadi seperti ini. Kemarin kan ada 4 pintu, ku ganti jadi 3 pintu aja, kayak dari sini bisa menuju desa, dari sini menuju ke pelabuhan gitu. Satu pintu tuh kayak beda-beda arah gitu loh. Kita masak daging dulu. Daging apa ya? 3 daging ini aja deh. Loh, nggak ada kayu. Astaga, gimana sih? Oke, segitu saja cukup. Nah, sudah selesai masak-masaknya. Kita review rumah Tio dulu, guys. Anjir, rumahnya simpel banget ya. Dan tinggi dong, niat banget anjir. Satunya pendek, satunya tinggi. Oke. Yang tinggi teh buat apa? Kita masuk aja lah. Sabot deteng, guys. Oh ini perapiannya, tempat tidur. Ini apa nih? Duit nggak tuh? Begaya anjay guys. Punya duit ya anjir. Si Tio punya duit anjir. Dari mana kau Tio? Sebisanya. Chest guys. Empty chest guys. Ada klub doang nih dalamnya. Udah ada kulit rusa di depan pintu. Oke. Bentar ku repair guys. Kasihan guys. Oke, terus kita masuk ke cabang Mixu di Valheim, guys. Mixu Way nggak tuh? Mixu Way. Kita masuk ke rumah si Upil. Loh, ada 2 bed. Oh, satunya punya Tio. Numpang nih. Ada crafting. Oh, ini storage. Oke, di belakangnya masih kosong. Simple sih, tapi depannya logo Mixu-nya terlalu besar anjir. Bisa-bisanya loh bikin Mixu anjir. Nah, niatku pengen bikin rumah di sini nih, guys. Oke, terus kita bikin yang namanya workbench, man, workbench. Hop. Oke, kita mulai building lagi. Jangan bikin yang kotak ul, yang kotak mainstream banget kau bikin kotak terus. Set. Agak besaran nggak apa-apa sih. Oke. Wing. Coba kita bikin bulat kali ini. Niat anjay, nggak apa-apa dah. Sip. Jadilah lingkaran, tapi tidak simetris. Tak apa-apalah. Apa-apalah ya, nggak simetris ya. Tapi di otakku terganggu, guys. Ah. Nggak apa-apa, nggak apa-apalah ya. Gak apa-apa ul. Terus kita bikin lantainya guys. Bejor kak, bejordin. Hmm.
Sip. Oke, sudah. Wanjay. Bikin ini ya berarti tangga. Nah, perlu tangga nggak sih? Nggak usah lah. Wah, ikannya anjir. Ikannya freestyle, cok. Bentar. Kita coba ambil, guys. Kita selamatkan karena dia tenggelam. Nggak bisa, anjir. Dia masih bisa berenang ternyata. No, stamina aku habis. Duh. Game ini tuh staminanya tuh penting banget, anjir. Ayolah. Nah. Terus kita bikin pintu. Pintunya yang satu aja. Agak susah ya, kita harus pakai tangga sih emang, guys. Nah, biar lu lebih pas gitu loh. Sip. Yang ini kan perlawan sini. T12 kan. Kalau teman. Ini berang kan? Salah. Kita pakai kayak yang di balai desa aja, guys. Bisa-bisanya kau bikin mixu, anjir. Niat kali kau. Soalnya tadi gua tinggalin jadi kosong. Pantas juga ya owner mixunya. Ih. Lahan nih kosong katanya. Ada tim yang toko mixu. Loh. Oh, rusak. Kayak mixu cabang ini, anjir. Mixu cabang Valheim. Anjay. Eh, mahkota ternyata ya rumahnya. Nah, tinggal apanya nih? Agak bingung aku nih. Kan enggak ada ininya nih. Oke, kasih itu dulu untuk landasannya. Oh, berarti dibikin lagi ya. Mixue. Nah, bagus sekali emang temanku ini. Malam mukul. Si Pian masih mati lampu tah? Enggak tahu. Apa sih ini anak muter-muter, anjir. Ngapain gak but? Proyekmu udah selesai sih ya. Yang si games. Si game, oh ini bawa torch, anjay. Asalah. Mending kau cariin aku kayu, Pil. Kita naikin lagi. Ini orang punya rumah, tapi kagak ada lampu di luar, anjir, gelap-gelapan. Siapa, Tio? Oh, lu sini bentar, lu. Saya main puzzle enggak? Apa? Aduh, nyangkut. Sini. Nih, lu masuk dari sini, Ul. Lu masuk dari sini. Lu buka, Ul, yang sebelahnya. Apa sih maksudnya, anjir? Gak jelas rumah Tio, anjir. Aku gak sadar loh, sampingnya. Tadi udah ku review semua kan. Aku gak sadar, tapi sampingnya itu pintu lagi, anjir. Sumpah. Baru sadar dikasih tahu kau ini. Anjir. Sampingnya pintu lagi ternyata, cok.
Ayo lah, yo, yang bener lah, yo, mind blowing sekali, yo. Itu bikinan dia sendiri. Campur aduk lah, bikin dari mana aja dia. Campur aduk bisa. Sip. Nah, tinggal atasnya, anjay. Kok ini kayak goreng gitu. Oh, enggak dua soalnya. Enggak mau kubah aku. Ini bikin masjid kan? Anjir. Bukan dong. Bisa bisanya kau ya. Jangan gitulah. Ini dia nih. Itu loh babi sampingmu loh. Babi. Ini nih. Sinek. Lagi lagi. Oh, dari sini dari kiri. Ini datang lagi nih. Mana lagi? Anjay, diserang kita. Jangan ada troll dong. Gak ada. Kaget anjir, si babi tiba-tiba langsung kayak hog rider. Mana lagi? Mana batunya, Bang? Sabar. Bersih-bersihin dulu. Banyak tuyul-tuyul. Enggak ada lagi kah? Udah kah? Tadi sama si Tio juga diserang, sekarang diserang lagi. Ini berapa hari sekali sih nge-wave gini? Apa random? Random. Terus apa lagi, guys? Mana? Oh, ini dua nih datang nih. Bye-bye. Itu lagi si Nek. Kena pohon anjay. Dah, aman. Itu rusak tuh, Will. Mana? Ah. Lah. Itu tuh. Ini gua enggak ada sama mereka. Kurang dekat. Iya kan? Ini loh. Depanku itu loh. Oh, Kak. Kananmu datang nih si bongcil cangper nih, bocing top up nih. Kita coba. Kita coba pakai mana ini? Okay. Astaga, rusak lagi ininya, hammernya. Thor hammer. Cocok. Terus bikin kasur. Keluar nggak sih asapnya di atas itu? Keluar lah ya. Apa kurang tinggi? Kurang tinggi mungkin ya. Astaga, harus cepet lagi dong. agak lucu sih atasannya anjir. Tapi yang penting asapnya keluar.